UB jurusan Sosiologi angkatan 2012. Kesan dan pesan untuk acara ini saya kira luar biasa ya, karena gini, di acara ini kita tidak hanya bertemu dengan teman-teman dari latar belakang akademis yang berbeda, tapi kita juga bertemu dengan teman-teman dari latar belakang aktivis yang berbeda. Jadi kita di sini bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya aktif di lingkungan, ada yang di BEM, ada yang di pengabdian masyarakat dan lain-lain. Jadi di sini kita sangat terbantu sekali untuk membangun perspektif yang berbeda. Jadi sebelumnya misalkan saya memandang kalau aktivisme saya ini sudah paling benar dari aktivisme yang lain. Jadi kemudian saya merasa terdekonstruksi kembali pengetahuan saya tentang aktivisme. Jadi saya kira kesan saya untuk acara ini sangat luar biasa karena kita bisa bertemu dengan berbagai macam latar belakang aktivis yang berbeda. Kemudian untuk pesan saya kepada teman-teman aktivis terutama, mungkin perlu untuk mengadakan acara yang semacam ini karena kita bisa memperluas pengetahuan kita tentang dunia aktivis. Jadi kalau misalkan kita cuma berkutat di dunia BEM eksekutif atau legislatif, ya saya kira itu masih belum cukup saya kira. Soalnya di dunia BEM sama aktivis kan sepertinya masih di tataran struktural. Jadi kalau misalkan teman-teman aktivis yang ada di BEM atau di lembaga legislatif eksekutif mencoba untuk jadi aktivis di dunia lingkungan atau pengabdian masyarakat, barangkali teman-teman bisa melihat dunia yang berbeda lagi tentang dunia aktivis.